Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiqi wa atusani illa billah alaika tawakkaltu wa ilaika uniba. Alhamdulillah al-qail wa man ahsan qawlan mimman di'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara Datuk Menteri Besar Mayakob, saudara Datuk Sesekretaris Negeri KPPA, KPICU, Seratus Sama Hak Mufti, tetamu-tamu yang muliakan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama kedua-dua pejabat awam kerajaan persekutuan dan negeri ini melambangkan satu bentuk kerjasama yang baik yang terjalin terutama dengan bersama Yaakob dan saya untuk mendapat dapat meningkatkan hubungan kerjasama dalam beberapa untuk membantu pelaksanaan program bagi rakyat Kelantan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Datuk Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri dan bersama dengan pejabat awam persekutuan untuk dapat bersama untuk memikirkan kaedah-kaedah baru yang kita cuba perkenalkan. Tadi di Masjid At-Taqwa Tumpat, Ustaz Mak Eko, dia mula dengan peringatan pembinaan masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulai an yakunu minal muhtadin. Jadi kaitannya apa dengan dalam pemerintahan? Masjid itu la masjidun fusisa ala taqwa, itu kalau didirikan itu, itu juga pembinaan masyarakat dan akhirnya negara. Tujuannya tidak lagi daripada penyertaan semua. Innama ya'muru masajidallah. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman kita kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini dikupas oleh Taman. Ini mufti pun ada, ini Ustaz Mayakob ada sendiri. Saya berani kupas sikit bahawa dia ada kaitan dengan beriman dan hari akhirat itu soal pertanggungjawaban. Kena beriman itu dikaitkan kepercayaan pada hari akhirat dan pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada pejabat, bukan kepada peraturan. Pertanggungjawaban itu bukan sahaja dalam meyakini rakyat atau memenangi pilihan rakyat. Tapi pertanggungjawab itu sahaja kepada akhirat. Yang mana maknanya mendiri asas pembinaan masjid itu tidak lagi daripada isu persoalan keimanan dan pertanggungjawaban. Sebab itu kalau kita bicara soal pertanggungjawaban, kita tidak lagi daripada soal pengurusan, soal good governance, soal tata kelola yang baik. Kerana walaupun kita terlepas daripada hukum dunia, kita tak terlepas dari hukum akhirat. Segala dan justru itu dalam tadbiran dan kerajaan sekarang, saya tekankan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Kerana saya yakin bahawa negara ini mampu diangkat semula sebagai negara yang berjaya. Kelantan dan semua negeri dan persekutuan terutamanya, sekiranya pimpinan kerajaan persekutuan di semua peringkat menunjukkan teladan yang baik, menghentikan amalan boros, mengangkat orang di peringkat tertinggi sama ada jawatan Perdana Menteri atau Menteri Keuangan, Menteri-Menteri yang dikenali sebagai kesempatan untuk memugah kekayaan, ia tidak ada pertanggungjawaban. Kalau ini dapat dibetulkan, saya yakin insyaAllah masalah rakyat itu banyak yang boleh dibereskan. Dan
Untuk apa dibinakan masjid ini? Wa aqama as-salat wa ata az-zakah. Tadi saya himbau juga pandangan almarhum Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi yang bayangkan perbedaan di antara ataupun keserasian ayat-ayat Quran yang kaitkan dengan solat dan zakat. Kerana membentuk masyarakat itu tunggak dia solat diiringi dengan zakat sebagai memperkemas sistem ekonomi Islam itu sendiri. Tunggaknya zakat yang diurus dengan baik dan cermat. Matlamat membela nasib rakyat miskin dan golongan fukara. Sebab itu bila kita kupas umpamanya tindakan kelompok awal yang engkar membayar zakat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu mengisytiharkan perang terhadap golongan yang engkar, yang mungkin mengaku mereka Islam tetapi tidak mampu menolak sistem itu sendiri. Maknanya bicara soal iman atau mendirikan masjid sendiri pun tetapi tidak dapat menjaga kepentingan masalah umat, termasuk utama golongan yang tersisih atau miskin atau fuqara wal masakin. Maka diisytihar perang harba, perang al-fakh atas nama kemiskinan yang belum pernah berlaku dalam sejarah umat manusia. Karena yang perang dulu untuk menakluki jajahan, untuk menawan puteri atau menakluki kekayaan, tapi tidak ada perang diisytiharkan untuk membela nasib rakyat miskin. Pertama kali dalam sejarah ini berlaku ikut tafsir kupasan Qaradawi. Maka kalau itu ada semangat dalam kita, walam yakhsha illallah, tidak ada takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah sebentar tadi oleh Datuk Menteri Besar ialah tentang rahmah, tentang memaafkan, tentang musyawarah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق الله العظيم. Betul tak Ustaz Ajar? Tapi anda boleh sedap anak-anak tu, anak menjadi seorang putih. Dan sahabat, sahabat jati ni, politik beda sikit lah tapi sahabat. Sebab tu bila permohonan dalam masjid, saya ingat 1-2 juta senang lah, dia tengok 7 bulan 6. Ya Allah, saya kata. Tapi oleh kerana sahabat ni tadi saya mengalah. Dia dulu saya 76 juta masjid takwa tu. Itulah pengajamannya. Bila hubungan mesti baik, baik tu rakyat tu. Kalau kasar ni tak dapat apa. Baik, dah balik pada ayat tadi. Soal rahmat dan kasih sayang penting. Sebab kalau saya tanya, saya tanya, untuk apa kita pegang jawatan ini? Tentu cari rezeki, betul. Jaga keluarga, ya. Tingkatkan ekonomi negara, baik bela nasib rakyat, ya. Tetapi dengan kasih sayang sebenarnya. Kita dalam kerja-kerja kita kadang-kadang, dalam perbicaraan kita, dalam menilai kita itu, semangat, rahmah itu tidak ada lagi. Kasih sayang. Berada hadis ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling awal disebarkan meluas itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjuk kasih sayang di bumi dan saya yang di langit boleh curahkan rahmat ke atas kamu. Di bumi ini siapa? Keluarga kita, umat Islam, umat manusia, haiwan, pohon-pohon, bukit bukau, tanah. Itu tunjukkan kasih sayang kepada mereka.
tidak tebang sesuka hati, tidak runtuhkan bangunan ataupun bukit bukau, kerana kesannya akan berlaku kerusakan atau menghina, mencela orang, menghukum tanpa asas, menzalimi manusia, sesama manusia, yang disebut dalam bahasa Perancis exploitation, harlom, harlom. Bahasa Arabimu saya pernah sebut itu, utamanya aku hafal itu yang frasa Perancis dia, exploitation harlom, harlom, penindasan manusia ke atas manusia. Jadi maknanya tidak ada rahmat. Jadi kalau tanya saya, baik, tugas saya untuk menunjukkan sikap menyempurnakan tanggungjawab dengan niat memberikan rahmat, kasih sayang, dengan kasih sayang kepada rakyat, dan tidak boleh mengulangi sikap lojoh untuk jadi pegang jawatan, untuk memastikan anak pinak dan keluarga dan kroni kaya raya tanpa ikut peraturan, memberi kontrak sesuka hati, mengambil komisen sesuka hati. Kemudian bila dikenal siasat dan dakwah, ini semua jadi katanya matlamat atau tindakan politik. Penjawat awam harus tahu, saya percaya sebahagian kenal saya dan tahu pengalaman hidup saya. Saya tidak ada di sini untuk pegang jawatan, untuk dendam dan untuk menghina orang ataupun mendakwa ataupun menghukum. Bukan kerja saya. Arahan saya jelas. Saya ingat semua pegawai penjawat awam negeri, persekutuan, pimpinan di mana peringkat sekalipun, urus negeri dengan amanah dengan baik. Arahan saya kepada LHDN, SPRM, polis diraja, bayar negara, semua yang bagian ada penguatkuasaan siasatan itu, jalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani, tak kira pangkat dan darjat kamu. Saya kena sayangkan kalau Tuan atau Tan Sri atau Datuk Sri atau pegawai biasa, karena ini bagi saya titik tolak bagi kita meningkatkan tanggungjawab kita dan tugas kita. Bukan sama sekali bila orang bidra atau tidak dakwa itu harus pergi ke mana-mana menceritakan saya di NIA. Lihat fakta, apa yang kamu lakukan, projek apa yang diambil, komisen berapa yang kamu ambil, berapa itu, jawab ikut salurannya, jangan jawab pada saya. Cuma saya jadi berhenti dah 7 bulan, saya tak pernah arah ambil tindakan kepada sesiapa. Saya arah ambil tindakan kepada semua yang terkait dengan permasalahan. Ini saya sebut karena saya mahu keluarga pejabat awam ini yakin bahawa pimpinan itu di landasan yang betul, supaya boleh bekerja dengan penuh semangat dan minat. Dan di peringkat awal, sebab itu saya katakan memaafkan dia. Tapi seperti yang dibacakan tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan dan kita beristighfar kepada Allah Taala. Janganlah melakukan segala kerusakan, merompak segala kekayaan, kemudian terus mau pertahankan sikap yang sedemikian dan kelompok yang sedemikian. Tidak mungkin. Tadi saya umumkan tahun 99 kerana perbedaan paham politik. Ya, saya masa itu tengah istirahat di Sungai Buloh. Kemudian arahan Perdana Menteri ketiga itu, hentikan semua bantuan kepada sekolah agama rakyat kerana dianggap memihak kepada parti lain, PAS dalam masa itu, dan simpati kepada Anwar. Maka dibatalkan semua peruntukan sekolah-sekolah agama rakyat di Kelantan, di Kedah, semua negeri, Perak, Johor, itu menghadapi masalah yang paling besar. Sekarang saya diberi amanah, saya tahu keputusan itu keputusan yang salah. Maka walaupun ada beberapa perubahan selepas itu, keputusan saya adalah mengadakan satu pasukan khas KPPI ada di sini, KPI unit penerasan pelaksanaan itu ada di sini, dan ke KSP perbendaharaan untuk memulih dan membetulkan balik
dan memberikan hak kepada sekolah agama rakyat yang dinafikan oleh Perdana Menteri ketika itu. Ini sebagai contohnya. Namanya kita cuba betulkan kesilapan-kesilapan itu. Melalui apa? Melalui perundingan. Wasyawirun fil amr. Sebab itu dalam perundingan, bila Menteri Besar sebut tentang masalah banjir di Kelantan, ia bukan masalah siapa salah, bapa mama, itu sudah. Tapi kita boleh bergelut, berbeda pendapat, bertarung dalam politik, tapi rakyat tidak dapat kemudahan air yang baik. Dan saya tengok di kalangan negeri yang agak berat masalah Kelantan dan Sabah, maka saya undang kedua-duanya dan kita runding penyelesaian, bukan nak merunding siapa salah. Dan penyelesaiannya melalui pasukan khas, wasyawirun fil amr, bunding lah. Kemudian faidah azamta, sampai tangan saya keputusan, saya kata jalan. Maka untuk Kelantan kita lulus segera 1.7 bilion, 500 juta itu tindakan bulan ini juga untuk menunjukkan. Kerana sesungguhnya, nah kemudian fatawakkal 'alallah. Kerana sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang bertawakal. Kita boleh sampaikan, kita boleh ikhtiar, kita boleh rencana, kita boleh susun strategi. Tapi kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Jadi terima kasih kerana ayat yang dibaca itu membantu saya untuk melakar apa yang nak saya sampaikan. Isu kena panggil itu. Pertama itu bila benda sebelum saya berucap, dia berucap dulu bagi ayat, dan saya ulas sikit, kemudian dia boleh ulas panjang kemudian. Baik, jadi pada kesempatan ini saya nak sebut di sini, pentadbiran kajian perpaduan ini nak mula dengan isu tata kelola yang baik. Sebab itu saranan saya kepada rakan-rakan pejabat awam, bila saya selama bagi pidato pertama sebagai Perdana Menteri, ialah membaca, menelaah warkah istimewa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar. Saya masih anggap itu di antara karya luar biasa keistimewaan, keunikannya, message kepada amanah kepada seorang gubernur. Walaupun seperti sudah tahu di paling mengikuti sejarah, Malik Ashtar tak sempat jadi gubernur, dia dibunuh dalam perjalanan ke Kahirah. Tetapi surat dan warkah itu menjadi masyhur. Soal keimanan, soal akhlak, soal pertanggungjawaban, soal mendengar rakyat, keluhan rakyat, soal amanah, soal ihsan, soal rahmah, semua itu terangkum dari situ. Jadi kalau saya lakar soal madani, dia tak lari daripada situ. Dan kalau kita lihat semuanya itu bebannya kepada orang yang bertanggungjawab, yang pikul tanggungjawab, baik khalifah atau gubernur atau ketua jabatan atau penjawat biasa, tanggungjawab itu harus dipikul dengan prinsip-prinsip ini. Tak perlu sangat kita bergantung kepada teori-teori pengurusan moden untuk faham. Balik kepada yang disebut turaf. Di antara syekh saya, Syekh Tahal Jabir Al-Alwani, dia mengatakan nasihat kepada saya di Kedah Noor dalam banyak baca buku sekarang ini, jangan lari daripada turaf. Turaf ni maknanya khazanah, karya-karya agung, ulung ulama-ulama Islam yang besar, yang sudah berikan asas kepada kita, kemudian kita kupas ikut tuntutan zaman. Sama ada digital teknologi atau food security mengikut kaedah sekarang, tetapi asasnya terutama tentang prinsip ini adalah landasan dari turaf kita, mana khazanah
ilmu yang kita timba dari dulu. Jadi bila kita bicara soal ini, kerana saya pohon dukungan dan kefahaman semua penyawa awam. Kalau negara ini tidak dibersihkan daripada kecelaruan, kegelojohan dan tamak haloba, kita tak boleh terangkat. Kerana khazanahnya cukup. Cukup untuk manfaat semua. Tetapi dimiskinkan kerana pengurusan yang sangat lemah. Saya bukan bicara soal politik. Saya bicara soal pengurusan dan amanah kepada negara. Hari ini kita menanggung hutang 1.5 triliun ringgit. Ya. Kalau nak projek, dari mana? Pinjam lagi. Saya tidak bersetuju pinjaman untuk melebihi angka hutang itu. Tanggungjawab saya adalah untuk mengurangkan hutang, tidak menambah. Saya boleh hutang, tetapi yang nak bayar itu anak-anak kita. Zalim namanya. Orang boleh bicara berdegar-degar soal apapun, prinsip kah, agama kah, Melayu kah, tapi kalau dilakukan ini, dia hukum anak bangsa dia masa depan. Dan zalim kita kalau kita mengurus negara tanpa tanggungjawab, hutang dengan sebanyak mungkin, kemudian membebankan generasi akan datang satu hutang terlalu tinggi. Berapa defisit? 5.6%. Dulu pengalaman saya ada defisit sedikit. Setelah 1-2 tahun saya tekankan belanjawan berimbang. Tahun ketiga sudah ada lebihan. Keempat, kelima lebihan yang banyak. Sekarang saya ambil kurangkan lagi defisit 56%, turun ke 5% untuk tahun ini. Dan untuk tahun akan datang, cuba turun. Kerana kalau defisit tinggi, pelaburan tersangkut. Orang tanya, ya betul pelaburan sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Kerana orang masih lihat, hutang terlalu banyak, defisit masih tinggi. Bagaimana negara boleh diurus dengan baik? Tapi kalau kita turunkan defisit mendadak, peruntukan bidang pendidikan, kesihatan, tempatan banjir, bekalan air, tak dapat kita atasi. Ia terpaksa diadakan kerangka atau kebijakan ekonomi yang boleh mengatasi masalah. Tanpa hutang, kurang defisit, kita berurus dengan baik. Maknanya, pimpinan di semua peringkat perlu belanja dengan cermat dan berhemat. Jangan boros. Ini duang negara mesti diurus dengan cermat. Jangan umpamanya nak baiki Sri Perdana dalam keadaan orang menganggur tinggi, makan kurang semasa Covid, belanja 38 juta ringgit rumah yang sudah hebat. Hal-hal ini kita kena hentikan. Sebab tu orang kata, oh, anuan nak besarkan sesuatu kecil. Apa yang kecil? Saya beri arahan jelas. Jangan tambah peruntukan. Jangan beri peruntukan baiki rumah rasmi. Jangan beri kereta baru. Gunakan perotan rasmi yang sedia ada. Sudah cukup selesa. Sebagai apa? Sebagai contoh. Kalau saya lakukan di sebaliknya, saudara boleh tempelak. Dia bicara sesuatu tapi lima tafadhal apa? Lima tafadhal apa ni? Yang dari mana yang jangan kamu amalkan, yang kamu bukan kerjakan. Jangan kamu bicarakan yang bukan kamu kerjakan. Lima taqulu ma la taf'alun. Kita tengok mak ayah kau ingat. Jadi kita, ini saya sebut ini penting. Ada orang kata ini Anwar asyik ulang soal kesalahan Mekah. Saya nak betulkan supaya jangan dilakukan sekali lagi. Negara ini makmur, bocornya banyak, percayalah. Subsidi itu sendiri. Subsidi itu maknanya apa? Subsidi itu orang miskin. Tapi yang disakau ini banyak.
Yang ditangkap tu baru-baru mula-mula ditangkap. Tapi dia minyak makan pun sakau. Diesel pun sakau. Jadi sampai bila nak cukup? Sebab itu badan penguat kuasa termasuk di Kelantan kena perhati. Laksana dengan baik. Tak boleh lagi dah kita lakukan begitu. Kenapa subsidi elektrik 30 bilion ringgit kalau tak dikontrol tahun ini? Jadi kalau subsidi elektrik begitu rupa, nak bina sekolah baru, universiti baru, bila? Sebab itu baru-baru ini kita batalkan keputusan lagi nak naik ke, ni, nak batalkan subsidi sebagai subsidi, nak naikkan kadar elektrik bagi rakyat. Itu keputusan lalu. Ada orang kata ini fitnah. Tak ada rekodnya keputusan dan diumumkan oleh menteri ketika itu. Kemudian bila dibentangkan kertas itu, saya kata tak boleh. Kalau kita naikkan kadar elektrik bagi rakyat yang tengah susah, dia satu beban. Tak naikkan, beban juga. Jadi apa pilihan kita? Bagi yang terkaya, kita naikkan. Bagi rakyat, tidak dinaikkan. Itu keputusan dibuat. Jadi rumah-rumah besar yang guna 1,000 kilowatt. Lebih, maknanya dalam dewan ni tak ada lah. Maknanya mungkin dalam, tak tahu 7-8 air conditioning, ada 4 spotlight, baru ada. Jadi sebenarnya ada rumah di sekitar 20,000 atau 23,000. Nah, itu dikenakan cas yang tinggi. Yang lain belum terkesan. Tak terkesan daripada perubahan ini. Kemudian kita kata naikkan. Jadi kita tak naikkan. Janganlah beritahu kepada kita naikkan. Naikkan bukan untuk rakyat, untuk orang kaya. Kalau tak boleh naikkan untuk orang kaya, dari mana kita nak dapat hasil? Kemudian tabung haji. Saya nak kata tabung haji. Saya kata kalau orang kaya-kaya yang gajinya RM50,000 sebulan, RM100,000 sebulan, sebab apa kerajaan nak bagi subsidi dan tabung haji nak bagi subsidi? Jadi mula tahu kita batalkan subsidi untuk orang kaya. Tetapi rakyat tidak terkesan, maka bantuan itu diberikan kemudahan tambahan bagi yang golongan kategori termasuk penjawat awam atau petani nelayan. Tak terkesan. Jadi bagi saya sepatutnya disokong langkah-langkah ini. Kalau tidak, tabung haji terbeban dengan kos yang terlalu tinggi. Saya tegangkan tadi kerana anda sedang saya ini kadang-kadang kusuka difahami kerana tidak dijelaskan sepenuhnya. Dan penjawat awam sebagai suara dan pelaksana kerajaan harus faham. Saya tidak berasa naikkan apa-apa cukai yang menyentuh kedudukan rakyat. Itu jelas. Tetapi saya terpaksa naikkan cukai ke atas orang kaya. Baik elektrik atau air atau pergi ke Mekah atau diesel dan minyak. Sekarang ni umpamanya saya biasa dapat subsidi yang sangat tinggi. Harga minyak murah sekali di rantau kita. Sekarang ni lebih murah daripada Brunei kalau saya. Nah, daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Filipina, daripada China semua ya. Baik. Dan yang berpuluhi menikmati subsidi ini sebenarnya golongan kaya itu 40%. Kereta-kereta besar, industri-industri hebat dan projek-projek mega semua mendapat subsidi. Jadi sekarang kita telah merangka pemotongan subsidi bagi golongan tersebut. Tetapi golongan rakyat tidak akan terkesan, insyaAllah. Ini yang dikatakan pengurusan. Tapi bagi saya yang lebih penting sekali ialah mengelak kebocoran. Tender kalau sampai 1 bilion naik 1.2 bilion. Dan kita lihat bila kita buat tender proses yang betul, semua boleh dikurangkan. Sebab itu saya batalkan semua rundingan terus. Jadi saya minta di semua peringkat ingat. Semalam di Sungai Petani kita jumpa dengan pegawai jajahan sendiri, pegawai daerah seluruh negara. Dan kita putuskan supaya pejabat daerah atau pegawai jajahan itu diberikan kuasa tambahan. Kerana kita boleh bincang pegawai proyek-proyek besar, tapi bagi rakyat
pagit rumah dia, pagar masjid dia, atau talian air, hal-hal yang atau elektrik, sekolah bocor, tandas rosak di sekolah, klinik desa. Ini hal-hal yang patut segera, tak boleh tunggu lagi. Jadi saya dah tambah peruntukan, saya bagi kuasa kepada pegawai jajahan dan bawah SDO, pegawai kerajaan negeri, mengawasi supaya kuasa itu ditingkatkan sehingga 500,000 ringgit daripada 200,000 ringgit sekarang. Dan dia boleh ambil tindakan segera dengan kaedah yang agak telus sikit. Janganlah dia bagi kontraktor yang sama bagi 10 projek. Janganlah dia tunduk kepada arahan-arahan politik untuk bagi kepada kontraktor mana. Kalau dia lakukan begitu, tindakan akan dia ambil. Saya tidak peduli parti mana, ikut proses. Jangan langgar peraturan yang ada. Dan pegawai jajahan ada SUK ada di sini, tentu dia boleh bantu bagi arahan yang jelas, ikut peraturan supaya lancar kegiatan di peringkat bawah. Itu memperkasa. Saya baru sebut semalam, paling akhir perjumpaan semua DO dan pegawai jajahan itu semasa marhum Tun Razak Hussein sebagai Menteri Luar Bandar dan Perdana Menteri. Saya baru panggil semalam dan saya kata kita akan balik-balik, anjakkan balik daripada semua di atas, ketua-ketua pengarah yang ada, turun balik kuasa itu sebagiannya besar kepada pegawai-pegawai daerah atau pegawai-pegawai jajahan untuk memastikan projek-projek kecil dilaksanakan. Apa dia keutamaan kita untuk tahun belanjawan madani tahun ini? Sekolah, klinik dan infrastruktur asas. Sekolah kita ada 6 tandas, 4 rosak. Tengok ada sekolah di Kelantan hampir keseluruhannya. Saya masa jadi ahli parlimen Paul Dickson pun ada sekolah 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah 4 tandas, 3 rosak. Dan kalau gitulah kita layan anak-anak kita, kerana keutamaan kita yang salah. Ini satu penderaan dan kelatihan yang baik. Jadi bagi saya tahun ini 2023, pegawai jajahan dan PPD pastikan tandas seluruh Kelantan ini diperbaiki. Kalau tidak, jawab nanti. Bukan banyak kita minta, kita tak minta buat dewan cantik, indah, tidak. Kita minta mula dulu. Dan sebab itu saya juga bagi arahan, latihlah anak-anak, cucilah tandas. Jangan ingat cuci tandas ini bagi orang yang kelas paling rendah, kerja cuci tandas. Tak. Anak-anak harus bersihkan, dia jepul semua. Tak kira pangkat darjah, cuci tandas. Kalau gini-gini bukan sebulan sekali, tapi dengan kelengkapan yang sekolah ini, dan betul-betul bersihkan tandas. Saya semasa di Singapura, cerita sikit lah. Pengarah tu dia lucu. Jadi dia cek, dia pergi round tu. Dia kata, tandas paling bersih itu bilik saya. Kata. Saya tak ada kerja lain. Cuci tandas. Jadi bagi saya, tidak satu, bukan satu penghinaan. Kerja itu, kerja yang baik. Dan kita latih anak-anak kita, cuba jangan merasakan orang yang cuci tandas itu darjatnya lebih bawah. Dia tahu, dia guna, dia dibersihkan. Itu hal yang kita sebut. Saya tidak berhasrat untuk beberapa projek yang telah kita umumkan untuk Kelantan. Cuma nak betulkan beberapa kekhilafan atau mengenaktirikan negeri-negeri. Tak betul, saya dah umum dulu di depan itu besar. Malah kelulusan kita untuk tahun ini paling tinggi dalam sejarah. Lebih tinggi dari tahun-tahun yang lalu untuk negeri Kelantan. Untuk pembangunan itu sekarang untuk 2023 26 bilion ringgit. Ini tak termasuk beberapa projek tambahan, termasuk 7 juta di Masjid Takwa yang mungkin besar paksa saya bagi. Kemudian di bawah belanjawan madani 107 projek baru dengan kos projek 24 bilion. Pembinaan takungan air pinggiran sungai di Mukim Johor Labuk,
630 juta ada beberapa projek lain lah. Saya tidak akan baca kesemuanya. Tapi yang baru ialah tentang kelulusan yang saya sebut tadi, loji rawatan air Tok Bali, penggantian pipe di daerah Bacuk yang dianggarkan bernilai 500 juta ringgit. Ini untuk memastikan kemudahan air bersih. Ada masalah banjir yang agak serius, itu beberapa projek tambahan dibuat, termasuk saya sebut bahawa fasa baru, fasa 3 dan di Sungai-Sungai Golok yang kita jimatkan daripada projek tebatan banjir dulu, kita jimatkan sekitar 1.8 bilion. Ini projek baru yang maknanya yang kita ada dulu diluluskan, saya batalkan, kita tender, kita jimat sekitar 1.8 hingga 2 bilion ringgit, 800 juta ke Johor, Kota Tinggi kena banjir di Johor, dan hampir 1 bilion ringgit itu tambahan untuk negeri Kelantan untuk masalah tebatan banjir. Jadi jangan kata saya anak tiri, anak tiri kan kata. Tapi orang kata, bukan saya pilih Kelantan, bukan. Bukan saya maknanya pro, tak ada. Hanya ada saya fakta, mana masalah banjir besar, Johor, Kelantan yang memerlukan. Jadi oleh itu, Johor dapat tambahan 800 juta, Kelantan dapat tambahan 1 bilion. Walaupun mungkin besar baiklah. Kemudian peruntukan 103 juta untuk Elon Imam, Bilal, Siak, Guru Takmir, Guru Kapal, kita beri semua. 150 juta untuk sekolah Tahfiz, Pondok dan Sekolah Agama Rakyat, itu kita teruskan. Pembasmian kemiskinan ini saya bagi tumpuan, sebab itu saya katakan kita doktahkan. Saya jumpa itu kebetulan pegawai jajahan Jeli dan Kuala Kerai. Dan maklumat dia bagi angka yang kemiskinan Tegar untuk SUSD, dia kata tak, mungkin tak tepat keseluruhannya, ada tambahan. Jadi tanggungjawab pejabat daerah atau pejabat jajahan untuk kemukakan. Sekarang ini 116,000, tetapi saya sebut 130,000 kemiskinan Tegar yang kita noktahkan, mahu tak tak. Tapi kalau ada tambahan, kena bagi tahu cepat. Kalau ada orang miskin Tegar di satu daerah atau jajahan yang tak masuk dalam senarai, pegawai jajahan itu harus bertanggungjawab dan kemukakan kepada SSK. Saya hanya beri arahan kerana saya tak mahu di Malaysia ini ada kategori kemiskinan Tegar, maknanya nak beli makan tak cukup, susu anak tak cukup. Ini mesti kita noktahkan tahun ini. Kita mampu insyaAllah. Kerana jumlah di Kelantan ini miskin Tegar ini tinggi, 21.2%. Jadi kalau angka yang diperolehi dari jajahan mungkin tak cukup, tolong tambah. Bagi kerana sekarang ini yang diberi dalam inisiatif pendapatan rakyat untuk kebajikan Kelantan, miskin yang kurang upaya sudah 41,450 orang, 204 juta ringgit. Sumbangan tunai rahmah di Kelantan 600,000 penerima, 200 juta ringgit. Tetapi saya bimbang hanya jumlah kemiskinan Tegar kalau tidak tepat. Dan kalau ada yang lain yang terpinggir, tersisih, saya minta semuanya, ketua kampung, pengulu, Tok Gawa, bagi jumlah yang betul. Pengalaman saya di beberapa daerah, dulu di Pertampau, kemudian di Port Dickson, kadang-kadang yang tak masuk kategori itu, dia masukkan. Kerana dia ketua cawangan dan ketua ranting. Jadi dia lebih. Hal ini mesti dihentikan. Mesti beri satu angka yang tepat. Kerana masalah kemiskinan Tegar ini, ya, saya sendiri takut bagaimana saya boleh pegang jawatan ini. Kemudian ada orang yang
tak ada cukup makan susu anak, tak boleh, kita tak mampu. Kita mampu, tapi kita nak salurkan bagaimana, jumlahnya bagaimana, kita nak tahu. Jadi sebab itu kita ada jentera kerajaan yang begini rupa untuk pastikan ini dapat diselesaikan. Selain itu, seperti yang saya sebut, ialah kerja-kerja sekolah, daif, sekolah klinik daif, klinik di Kelantan, Dr. Zaleha, Fikir Zaleha Maklum, 9 sudah siap. Yang lain itu masih dalam proses. Sekolah-sekolah, kita kena segerakan. Semua itu saya guna fast track. Kita bimbang negotiate tender, saya takut sakau. Tapi kalau dibuat satu kaedah bersih, supaya jangan ada ketirisan, itu patut disegerakan. Tak boleh tangguh. Sekolah yang bocor ataupun tandas dan sebagainya harus disegerakan. Dan saya mohon kerjasama suster untuk bawa perubahan. Kelantan juga seperti negeri lain ada potensi. Ada beberapa perkara yang akan saya bincang dengan MB dan Suki sebentar lagi, kerana saya pernah bawa satu usaha pelaburan kata yang besar bidang pertanian. Tapi ada beberapa permasalahan yang patut diselesaikan oleh pegawai jajahan dan tanah dan juga negeri untuk perkara ini dapat dilancarkan. Saya nak beritahu di sini begitu. Kalau orang itu nak data center, dia tak mau Kelantan. Dia nak sekitar Cyberjaya atau di Lembah Kelang atau di Johor. Itu data center. Tetapi kalau untuk food security, makanan teknologi modern seperti yang saya berjaya di Patah, itu Kelantan untuk mendapat tempat. Ya. Selain itu, tentulah bidang-bidang lain, industri, teknologi harus ada. Tapi pilihan mereka. Jadi kita mesti percepatkan proses. Ada masalah besar dalam pelaburan yang disebut ease of doing business. Dia datang ke Singapura, kelulusannya 2 minggu. Ke Indonesia, kelulusannya 2 bulan. Ke Malaysia, kelulusannya 6 bulan. Dia pilih negeri lain. Jadi kadang-kadang kita insentif terbaik, ada apa yang frasa yang disebut ease of doing business. Kecepatan kelulusan bagi membolehkan pelabur datang. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.